ekspor benih ini pun sebenarnya kan prioritasnya bukan. Saya hanya melihat budidaya dulu, setelah budidaya. Nah sekarang pertanyaan, setelah budidaya, yeah, mereka yang nangkep-nangkepin benih, budidayanya akhirnya nggak cukup tempatnya. Sementara sudah ditangkepin benih, nelayan dibayar. Yeah. Terus pengusaha mau rugi, kita biarkan rugi. Kalau biarkan rugi, nggak ada lagi yang beli nelayan, siapa yang tanggung jawab? Yeah. Sementara pasar di luar ada. Yeah. Kenapa nggak kita kasih pasar? Tapi kewajiban dia mengembalikan 2% ke alam. Kalau setelah dia besarkan di sini, itu tidak lepas, wajib tetap mengikat. Kalau pengawasannya, ada kan dikontrol, dihitung, yeah, ada semua. Yeah. Makanya kita perlu verifikasi PT-nya, kemampuan membayarnya, kemampuan dia yang kita takutkan dia nggak mampu, yang bayar apa siapa yang tanggung jawab nelayan? Saya nggak mau nanti nelayan teriak-teriak gara-gara ini nggak dibayar. Yeah. Makanya harus linear dari atas sampai bawah tuh. Nggak ada lagi si nelayan ini bisa jual ke perusahaan yang lain. Harus terdata, tercap cover, tanggung jawab perusahaan siapa. Kalau macam-macam perusahaan ini yang saya gantung.